Halo teman-teman, balik lagi channel gue Action Tech. Kita lanjut Kapten Tsubasa Dream Team. Teman-teman, kita tes Roberto ya. Kita lihat dulu tim yang gue pakai teman-teman. Jadi gue limit break, shoot, passing, speed, power, teknik teman-teman ya. Begini LB nya ya. Ini karena belum ada high ball, jadi terpaksa pakai yang ada dulu. Ya, ini bondnya 18% ya. Kalau yang ini sebenarnya 16, tapi ini nyala semua sih ya. Ini nyala semua nih ya. Cuman kali ini kita coba yang ini dulu. Ya, kita coba yang ini dulu. Kelihatannya lebih memungkinkan. Kita tes di Garuda Cup teman-teman, regulasi S30. Formation efeknya nyala ya, correction position limit juga nyala, artinya nggak bisa invalid position. Oke, teman-teman yang belum subscribe channel gue, jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Oke, akhirnya punya Roberto. Ya, meskipun nggak punya Michael, tapi nggak apa-apa. Mengobati sedikit rasa kesel ya kan. Wah, ini musuhnya ada Michael nih. Konnichiwa. Konnichiwa. Hai. Ore wa makenai. Makeru ka. Kita tes ke Roberto. Aduh, wire-nya maju cuy. Oh, wire-nya maju. Kita 31.000 ya, lumayan ya. Tapi kayaknya kita harus passing teman-teman, karena ada Owairan. Ya, boleh juga. Sial. Ya, kenapa gue pakai passing teman-teman? Karena gue nggak pakai Tsubasa ya. Jadi kalau teman-teman pakai mainnya pakai Tsubasa, jadi harus dicolok student golden duo, student teacher duo. Oke, kayaknya bisa. Kayaknya Roberto bisa ini. Ikuzo, Diaz. Ikuzo, Diaz. Oke, Roberto. Aduh. Roberto. Aduh. Highball dong, highball. Nah. Oke, lumayan teman-teman, meskipun nggak kayak umumnya ya. Orang-orang pada 32.000, 33.000. Tapi ini udah lumayan cukup. Udah lumayan cukup teman-teman. Kita lihat Espadas. Espadas dosen UMP. UMP ini apa ya? Universitas apa ya? Tebak-tebak nih gua. Bukan mercu ya yang jelas ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang tahu UMP apaan ya, universitas mana, jadi penasaran gua. Yoshi, koi. Boku ga aite da. Koko wa jibun de iku. Sekun, hayai pasu mawashi de shoubu da. Yoshi, wakatta. Sasakun.
Sudah satu. Dar, wah gak kena. Oke, kalau gitu ngadepin Gentil ya. Gentil. Ayo lo dikejar Gentil lo. Hah? Yoshi koi. Enryo naku iku zo. Kelihatannya sih dia mau nge-shoot nih. Coba ya, kita blok. Aduh, dia nggak nge-shoot. Sial, sial. Ini danger. Oh iya, dia ada debuff juga ya. Debuff dari siapa itu? Dari Snyder ya, 2%. Wait. Oke, diselamatkan Kaltz. Tapi masih ada Levin. Levin! Aduh, gue yang mampus ini. Drive overhead. Oke, Mullernya lumayan. Kenapa nggak ya? Kayaknya berat, teman-teman. Ayo dong, kuning nih. Legend Phantom. Muller! Oke. Untung aja. Ya lumayan teman-teman untuk tim kayak begini. Meskipun kalau ketemu Michael, Rafael, Roberto, apalagi ada Pierre baru, mungkin masih berat ya, masih berat. Tapi lumayan. Oke, Snyder. Ini突破する。これが皇帝のドリブルだ。32.000 ya. Gara-gara ini, gara-gara Roberto, buff gue jadi naik lumayan loh. Paya, paya. Kental dong Espadas. Jangan nangkep mulu. Snyder. Oke, lumayan. Satu gol. Ya teman-teman, gue ingetin lagi. Jadi mulai ini masih di fase grup. Jadi setelah fase grup ya, nanti gue bakal pilih match-match yang cukup oke ya teman-teman ya. Mungkin yang menegangkan gitu, yang bagus gitu ya, untuk disiarin teman-teman, diupload nanti di YouTube gua. Ya, jadi teman-teman pantau terus channel ini ya. Oke, kita lanjut. Coba ya, kita tackle ya. Mungkin dia mau dribble dua kali ya. Biasanya sih begitu. Ya, kena kan? Oke. Wairan. Moga-moga dia intercept karena apanya keblok ya. Ih. Waduh, nggak benar sih. Dia tackle ya. Iya, benar-benar nih Wairan. Awas. Ya.
Si PR juga ya. Kalau gua ini juga kena sih teman-teman ya masalahnya ya. Kalau enggak dribble atau enggak one two ke Michael tuh mungkin bisa dilewatin kalau skill yang S ya. Untuk dribble atau enggak one two ya. Kalau skill A begini rawan banget teman-teman. Misalkan pilih one two tapi Michael E-nya pilih tackle itu bisa kena juga asal ranknya sama-sama A. Oke, kita kasih Natu nanti ya. Natu Reza. Awas. Aduh, aep.僕は必ず勝つ。どうだ。受けて立つ。相手は僕がさせてもらうよ。 Kita kasih Pascal. Oke, keblok ya dribblenya. Kita dribble. Snyder lagi ternyata. Ya teman-teman, SDF ini dipastikan teman-teman, hampir dipastikan Santana versus Misaki. Jadi kalau Misaki itu skillnya tornado sky alpha shoot lah gitu ya sama Tsubasa, kalau Santana itu full metal phantom itu combination sama Natureza teman-teman ya. Kalau ya 80% lah teman-teman, karena sisa pemain kunci di chapter manga Kapten Tsubasa ini teman-teman ya, yang Rising Sun itu sisanya cuman 2 itu. Ini udah gak kebunuh. Oke, segini aja video teman-teman kali ini. Intinya ya, Roberto ini memang ciamik lah, ya kan, super luar biasa ya. Selamat buat teman-teman yang dapat, apalagi yang dapat Pierre. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis di kolom komentar. Sampai ketemu di next video.